Seandainya kematian itu memang kita inginkan, maka kita harus berdoa, ya Allah, seandainya hidupku ini menambah kebaikan kepadaku, maka aku hidupkanlah. Tapi kalau mati saya atau wafat saya itu lebih baik, maka wafatkanlah saya. Ada kalanya orang itu berlumuran dosa, Pak. Semakin hari berbuat dosa, semakin hari berbuat dosa. Lebih bagus yaitu meninggal supaya tidak menumpuk dosanya. Tapi kalau kita itu ada kemampuan untuk memperbaiki, maka harapannya kita itu bisa minta hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu menginginkan, mengharapkan kematian. Liduri nazalabihi, dikarenakan kemudaratan yang menimpa ia. Fa ingkana la buddha mutamannian, maka jika tidak bisa, tidak menginginkan, falyakul, maka ucapkanlah, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, seandainya hidupku itu lebih baik. Watawaffani, dan wafatkanlah aku, maka natil wafatu khairan li, seandainya wafat itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kita itu tidak diperkenankan untuk meminta mati. Karena apa? Karena kemudaratan yang kita alami, musibah mungkin, ya, dan lain sebagainya. Kadangkala ngapunten, kalau ada musibah, kita itu sudah tidak punya apa-apa lagi, koyo-koyo kepingin mati wae. Apa maneh sik kemantenannya ditinggal bojone mati, Pak. Koyo-koyo wis gak iso urip, wis paling enak mati wae. Nah, yang demikian itu tidak boleh. Ya, seandainya kematian itu memang kita inginkan, maka kita harus berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, seandainya hidupku ini menambah kebaikan kepadaku, maka aku hidupkanlah. Tapi kalau mati saya atau wafat saya itu lebih baik, maka wafatkanlah saya. Ada kalanya orang itu berlumuran dosa, Pak. Semakin hari berbuat dosa, semakin hari berbuat dosa. Lebih bagus ya dia itu meninggal supaya tidak menumpuk dosanya. Tapi kalau kita itu ada kemampuan untuk memperbaiki, maka harapannya kita itu bisa minta hidup selama-lamanya. Kok selama-lamanya? Ngapunten, orang itu kalau tidak salah, tidak berbuat salah, itu enggak pantas, Pak. Ya, karena ada hadis begini,
Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu mengalami atau pernah berbuat salah. Wa khayrul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah atau wabun, orang yang bertaubat. Makanya mungkin kita itu punya kesalahan dalam hidup ini, enggak apa-apa, enggak masalah, umum. Wong kadang-kadang ada makalah, ada ucapan yang salah yang biasa kita dengar, terutama dalam mencari rezeki. Delek rezeki sing haram ae angel, apa maneh sing halal. Ucapan ini sering kita dengar, dan itu memang terjadi karena cari yang halal itu sangat sulit. Makanya ada ucapan al insanu makhalil khata wan nisyan, ya. Jadi manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Oleh karena itu kalau kita punya kesalahan, ayo segera bertobat. Ajilu bit taubati qoblal maut. Bersegeralah bertaubat sebelum kita meninggal. Ajilu bisolati qoblal faut. Ya, dan bersegeralah sholat sebelum waktunya habis. Nah, kalau kita itu memang sudah bingung, ingin mati, yaitu doanya, ya Allah, matikanlah saya bila mati itu lebih baik bagi saya. Tapi tetapkan hidup saya ini, selama hidup saya ini lebih baik. Nah, mudah-mudahan dengan taubat ini kita bisa segera baik. Nah, taubat itu kapan kita lakukan, Pak? Gak ngenteni dino Jumat, Pak. Gak ngenteni kita umroh nanggone Mekah. Ya, tadi itu ajilu bitaubati qoblal maut. Karena kita dibatasi oleh waktu meninggal. Salah enggak apa-apa, tapi tobat. Salah enggak apa-apa, tapi tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang selalu bertaubat. Kenapa redaksi ini at-tawwabin bukan at-taibin? Kalau at-taibin itu orang yang at-taibin orang yang bertobat. Kalau at-tawwabin orang yang selalu bertobat. Karena Allah Maha tahu apa yang Ia ciptakan. Manusia itu jarang, Pak, salah sekali itu jarang. Makanya Allah suka orang yang selalu bertobat. Salah tobat, salah tobat, salah tobat. Enggak apa-apa. Ya. Tapi sesegera mungkin, karena kita itu dibatasi waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal ini sudah tiba, tidak bisa diundur, tidak bisa disegerakan. Ya seperti saudara kita, Pak siapa? Pak Imam Solikin, ya. Ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Jadi ini sesuai dengan kehendak Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Jadi enggak usah minta mati. Karena orang yang putus asa itu adalah orang kafir. Wala ta'asu mirohillah, ya, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah kecuali orang dolim, orang kafir, ya. Oleh karena itu monggo kita tetap bersemangat, semangat 45. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jalim kasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh-solehah. Jalim kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendzalimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.